Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menginformasikan kondisi terbaru dari pengerjaan reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut. Ya, beginilah suasana terbaru di stasiun Cibatu. Rel sudah terpasang, kemudian persinyalan sudah terpasang juga. Nah, di sini di dekat perlintasan yang akan masuk ke stasiun Cibatu sudah terpasang. Cikoang. Ya, ini saya berada di sinyal muka yang akan masuki stasiun Cibatunya. Dan di depan ada jembatan Cikoang. Cikoang juga sudah dibangun pos penjagaan atau PJL itu perlintasan. Kemudian ini jembatan Pasir Jengkol. Sedang dan ini suasana di stasiun Wanaraja. Inilah kondisi hari ini. Pembangunan stasiun Wanaraja. Nah, inilah emplasemennya dan kemudian di depan adalah stasiun Wanaraja.
nomor kereta api ya, emplasemennya. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini dari saya.